Kucing Tiffany adalah ras kucing yang relatif baru dan jarang dikenal di seluruh dunia. Meskipun begitu, kucing Tiffany memiliki sejarah yang cukup panjang dan memiliki banyak penggemar yang setia di seluruh dunia. Sejarah, ras kucing Tiffany pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1980-an. Awalnya, ras ini disebut sebagai semi long hair Burmila, yang merupakan hasil persilangan antara kucing Burmese dan Tintia Persian. Namun, pada tahun 1990, ras ini secara resmi diakui sebagai ras yang terpisah dan diberi nama Tiffany. Pada awalnya, kucing Tiffany hanya dapat ditemukan di Inggris. Namun pada akhirnya ras ini menyebar ke seluruh dunia dan sekarang diakui oleh banyak organisasi kucing internasional, seperti The International Cat Association, TICA, dan Cat Fancier Association, CFA. Ciri-ciri fisik, kucing Tiffany adalah kucing yang berukuran sedang hingga besar, dengan berat antara 4 hingga 6 kg untuk betina dan 5 hingga 7 kg untuk jantan. Bulunya halus dan lembut, dengan lapisan bawah yang tebal dan lapisan luar yang lebih panjang dan bergelombang. Warna bulu kucing Tiffany bervariasi, tetapi cenderung menjadi perak atau coklat dengan pola tabi atau sadet. Kucing Tiffany memiliki kepala bulat dan lebar dengan hidung yang lebar dan sedikit melengkung. Matanya besar dan berbentuk bundar, dengan warna yang serasi dengan warna bulunya. Telinganya lebar dan berbentuk segitiga dengan ujung yang sedikit melengkung ke depan. Sifat dan kepribadian, kucing Tiffany dikenal sebagai kucing yang ramah dan menyukai perhatian dari pemiliknya. Mereka cenderung sangat dekat dengan pemiliknya dan suka bermain, tetapi juga dapat cukup tenang dan santai. Kucing Tiffany cenderung tidak suka berada dalam situasi yang bising atau keras, dan membutuhkan lingkungan yang tenang dan damai. Perawatan, kucing Tiffany membutuhkan perawatan yang teratur untuk menjaga bulu mereka tetap sehat dan terawat. Ini termasuk menyisir bulu mereka secara teratur untuk mencegah kerusakan dan menghilangkan rambut mati. Selain itu, kucing Tiffany juga membutuhkan perawatan kuku dan pembersihan telinga secara teratur. Kesimpulan, kucing Tiffany adalah kucing yang relatif baru dan masih jarang dikenal oleh orang banyak. Namun, ras ini memiliki sejarah yang panjang dan sekarang diakui oleh banyak organisasi kucing internasional. Kucing Tiffany memiliki ciri-ciri fisik yang khas dan sifat yang ramah serta mudah disayangi. Bagi yang ingin memelihara kucing Tiffany, perawatan yang teratur dan penuh perhatian diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Untuk yang sedang mencari kucing peliharaan, kucing Tiffany dapat menjadi pilihan yang baik. Selain memiliki sifat yang ramah dan mudah disayangi, kucing Tiffany juga cenderung tidak agresif dan cocok untuk keluarga dengan anak-anak. Meskipun begitu, seperti dengan semua ras kucing, penting untuk melakukan riset dan mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan untuk memelihara kucing Tiffany atau ras kucing lainnya. Jika Anda memutuskan untuk memelihara kucing Tiffany, pastikan untuk memberikan mereka lingkungan yang aman dan nyaman, serta perawatan yang teratur. Seperti semua kucing, kucing Tiffany juga membutuhkan perhatian dan interaksi dari pemiliknya, jadi pastikan untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada mereka. Terakhir, selain sebagai hewan peliharaan yang menyenangkan, kucing Tiffany juga dapat menjadi kucing yang menarik untuk diikutsertakan dalam kontes kucing. Jika Anda memiliki kucing Tiffany yang sangat cantik dan memiliki sifat yang baik, Anda mungkin ingin mencoba ikut serta dalam kontes kucing dan membanggakan kucing Anda yang indah. Dalam kesimpulannya, kucing Tiffany adalah ras kucing yang menarik dan menawan dengan sifat yang ramah dan mudah disayangi. Mereka dapat menjadi hewan peliharaan yang ideal untuk keluarga dengan anak-anak dan dapat memberikan kebahagiaan dan cinta kepada pemiliknya. Namun, seperti dengan semua hewan peliharaan, penting untuk memberikan perawatan yang teratur dan mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan untuk memelihara kucing Tiffany atau ras kucing lainnya.